Masih di Anjus Pagi Super Sunday. Ini kayaknya Nana sibuk banget ya. Oke, ini dia mic aku. Nah, ya, gimana? Apa? Udah siap dengar, ya? Aku dengar suara Nesa. Sudah siap ya? Sudah siap. Nah, kalau misalnya pemirsa bisa lihat di sini ada pad-padnya. Jadi ada 16 pad yang harus Nana mix dengan lagu-lagu yang nanti akan diputar ya. Oleh DJ Glenn Rishard. Iya dong, Nak. Ayo, Nak. Boleh. Kita lihat ya, Nana perform. Iya, oke. Belum apa-apa udah nanyain orang semua ya. Kenapa nak? Bentar, susah banget gak? What the fuck? What are you doing? Enak, saya bantuin dah enak. Ya sudahlah kalau gitu Nana, nanti aja belajarnya. Kalau gitu kita ikut komunitas aja supaya lebih bisa lagi. Tepuk dong, tepuk tangan lagi buat Nana kalau gitu. Nah, Nak gimana Nak tadi? Seru banget tapi gitu aja takut jelek jadi gemeteran. Nah, sebegitu susahnya ya DJ Buce untuk belajar ini? Iya, ya sebenarnya susahnya enggak. Agak seru juga tapi ya tadi. Seru juga, enggak ya? Agak seru beneran. Seru tadi. Tapi lagi-lagi menghafal dan memang nge-mix lagu yang sudah diputar dengan membiasakan tangan tuh untuk pas dengan temponya. Karena jadi gini, pemirsa tiap detik tuh kayaknya beatnya beda-beda gitu ya, iya gak sih? Iya gak sih, tiap detik beatnya beda-beda, jadi kita kayak mesti nyesuaiin terus mesti hafal, oh abis ini apa nih, abis ini apa, gitu gak sih? Oh iya, gitu. Gitu juga, tapi kan ada berapa berbagai musik genre kan, ada banyak genre. Selama ini tuh aku berpikir, aduh enak banget ya jadi DJ ya, cuma... Betul. Tapi ternyata susah ya Nak, ternyata susah apalagi pakai launchpad ini, jadi memang harus ada latihan-latihan lagi ya. Iya betul, nah, susah sekali. Nah Glenn atau DJ Pucuy, bisa gak nih di-share sama pemirsa di rumah, kira-kira kalau misalnya pemirsa di rumah mau belajar main launchpad, kira-kira kemana, apakah perlu kayak tutorial di YouTube atau di media sosial lainnya? Iya banyak tuh, banyak. Banyak. Dan kalau misalnya dari YouTube juga bisa belajar? Iya, bisa. Intinya kalau belajar launchpad tuh harus dipraktekin. Oke. Gak bisa terka-terka doang begitu ya? Karena setiap kemampuan orang pencet beberapa pad yang banyak ini, kemampuan orang pasti beda-beda. Oke, nah kalau misalnya main ini harusnya tangan satu atau tangan dua? Seru tangan dua juga bisa kalau udah mungkin yang udah di expertnya. Tangan satu. Tangan satu. Tapi tangan dua tuh seru loh. Tanya apa lagi? Tangan dua tuh seru loh tadi lo nyobain. Alias nggak bisa. Oke. Oke, ini dia nih pemirsa sekarang. Glenn mau ngasih tahu nggak sih sama pemirsa kira-kira mungkin tips-tipsnya yang baru mau belajar nge-DJ gitu. Boleh kasih tips nggak Glenn? Tips, kalau tips yang pasti pertama harus nabung dulu karena dulu ya. Alatnya lumayan sih. Oke, kemudian? Terus kedua, tetap latihan sih sebenarnya. Latihan tuh biasanya tiap malam atau ada kayak komunitas gitu, ngumpul? Kalau misalnya punya alat sendiri, latihan di rumah juga sebenarnya lebih nyaman. Oke. Kalau kumpul sama teman-teman. Tapi kalau kumpul sama teman-teman itu untungnya itu kita bisa lebih... Banyak referensi. Nah kalau misalnya kita sama DJ Pucu, DJ Glenn Rinsar sama DJ Pucu gitu, punya komunitas gak sih? Mungkin teman-teman yang ingin bergabung kira-kira kemana gitu? Kalau komunitas sih, sebenarnya sih kalau mau dibilang komunitas enggak. Jadi... ada beberapa kayak DJ school gitu, biasanya kita nongkrongnya bareng. Itu biasanya di mana tuh? Mungkin yang pengen join, yang pengen gabung? Biasanya kalau misalnya pas lagi ada event gitu biasa kan ngumpul. Biasanya suka kalau misalnya pas lagi ada event suka ngumpul gitu. Nanti suka sharing kira-kira mau belajar DJ di mana atau mau nambah ilmu lagi di mana. Biasanya kalau kumpul gitu
gue lagi ada sound bank baru nih gitu. Aha. Kayak gitu. Gue lagi ada sampel baru nih, beat-beat baru nih kayak gitu. Ikutin aja di media sosialnya. Tapi tadi dengan begini aku pengen gitu ya? Pengen belajar loh. Bener ya nak, iya, belajar bener, ya jangan bener. Cuma awalnya doang pengen enggak, belajar. Enggak, tapi... enggak. Seru, seru banget pemirsa ternyata. Mau kasih tahu sedikit. Apa-apa. Antara di apa, di launchpad dan di controller. Itu kalau di launchpad kan kita harus dengan laptop. Betul. Terus kita masukin lagunya, save satu-satu. Iya. Nah kalau di CDJ itu bisa ngerekam langsung. Ngerekam langsung. Mungkin ada apa akapela lagu. Jadi hasil launchpad kita bisa langsung direcord begitu ya? Iya, bisa langsung direcord. Contohnya ini. Oke. Okay. Dan bedanya contohnya? Juga tidak ada ini ya. Bisa. Oh bisa. Ini apa namanya Glenn? Kalau itu ada ini namanya rockin. 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 Oke. Okay. Instrumennya udah bisa direkam satu-satu. Nah, ini kan udah direkam. Dari yang udah direkam nih kayak gini kurang lebih. Tapi ini kalau misalnya di yang ini juga ada padnya, ini hampir sama nggak sih? Iya, hampir sama. Disini? Oh gitu, hampir sebenarnya sama. Sebenarnya sih, ini hampir sama aja, cuman yang bikin beda di sini kita bisa mengerol beatnya misalnya kayak gini. Oke, dan lagi-lagi memang harus belajar dan tidak butuh waktu yang sebentar juga untuk belajar ya, Glenn. Jadi memang harus bertahap. Betul begitu, sekali. Ya. Dan betul kita juga tidak sebentar lagi, karena sebentar lagi juga akan ada live nih dari rekan kita Agung Karsana di Bandung, Jawa Barat. Katanya ada festival yang meriah di sana, kira-kira seperti apa? Silakan Agung. Ya, Reza dan juga Nana, suasana ramai yang tidak jauh berbeda. Ya, Reza dan Nana, suasana ramai yang tidak jauh berbeda seperti terjadi di Bundaran HI, ini juga terjadi di lokasi tempat saya berada saat ini, yakni di Stadion Siliwangi, tepatnya di Jalan Lombok, Kota Bandung. Mengapa? Karena memang 30 Oktober 2016 hari ini, tepatnya warga Bandung akan mendeklarasikan dan akan menjadi suatu sejarah tentunya bagi warga Bandung. Sebab di pagi hari ini, Reza dan juga Nana, ini memang sekitar 18.000 warga Indonesia yang menetap di kota Bandung ini dari berbagai kalangan, usia dan juga gender, baik dari mahasiswa TNI, PNS, anggota komunitas, ormas, dan juga warga sipil termasuk kaum disabilitas ini akan bersama-sama mendeklarasikan semangat membela negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam acara Bungkri atau Bandung untuk NKRI. Nah, deklarasi Bandung untuk NKRI ini merupakan suatu kegiatan untuk mengingatkan kembali akan nilai-nilai kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika untuk dijadikan pedoman berperilaku sehari-hari untuk warga Indonesia tentunya. Dan latar belakang diselenggarakannya deklarasi ini memang karena dilihat masih maraknya beberapa persoalan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak mengindahkan nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, toleransi, cinta tanah air dan nasionalisme sebagai sesama anak bangsa. Kemudian kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan juga ada 25 sultan dari Kerajaan Nusantara dan para pemuka agama. Selain pembacaan teks deklarasi bersama-sama, ya Reza dan juga Nana, acara ini akan diisi oleh penampilan parade pakaian adat Nusantara, rampak kendang, tarian tradisional Nusantara, pencak silat, marching band, dan juga pelepasan balon Bungkri pada akhir acara. Dan rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 9 nanti. Sementara demikian, Reza dan Nana kembali kepada Anda di Bundaran HI. Silahkan. Terima kasih Agung. Oke, itu dia. Kita balik lagi Za. Betul. Ke Glenn sama ke Pucuy gitu. Nah ini kalau misalnya dari mereka, apa kira-kira yang mau disampaikan sama teman-teman yang lagi nonton, sama pemirsa yang ada di rumah gitu kan, mengenai ya dunia per-DJ-an ini kan bisa dibilang berarti dunia per-DJ-an gitu ya. Ayo ajakin dong teman-temannya buat belajar nge-DJ. Iya, buat teman-teman yang di rumah, yang di luar sana yang pengen belajar DJ,
Di Jakarta tuh sekolah DJ udah banyak banget. Iya. Jadi, dan sekarang DJ konotasinya bukan yang negatif gitu ya. Bahkan sekarang orang malah beralih ke DJ untuk gak dipungkirin buat nambah-nambah uang-uang makan. Wah. Jadi itu pekerjaan juga baru. Banyak juga. Kerjaannya Pak ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak DJ Glenn. Terima kasih juga DJ Pucuy. Dan itu dia pemirsa, tadi kita belajar-belajar di DJ. Kalau kita udah senang-senang tadi. Dan nanti usah jeda kita akan bahas tentang kesehatan. Wah. Kira-kira mungkin buat Anda di rumah yang punya keluarganya atau orang-orang terdekat masalah penyakit stroke. Ya, kita akan bahas usah jeda berikut. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Anyus Pagi Super Sunday. Sunday. Thank you Glenn. Bye Glenn, oke, bye Pucuy. Pen pineapple, apple pen. I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen.